bertempat di halaman Mapores Karimun pada Kamis 4 April 2019 telah dilaksanakan kegiatan peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1440 Hijriah tahun 2019. Pada pelaksanaan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad dengan mengangkat tema tertanamnya nilai-nilai ibadah kita, tingkatkan prestasi dan inovasi dalam pengabdian terbaik menuju Polri yang prometer, siap mengamankan pemilu 2019 guna keberlangsungan pembangunan nasional. Juga turut dihadir oleh Bupati beserta unsur SKPD dan jajaran OPD Kabupaten Karimun, KPU, Bawaslu beserta para personil TNI Polri. Kegiatan yang turut serta diisi dengan pemberian zakat maal anggota Polres kepada Basarnas Kabupaten Karimun, juga diisi dengan penyerahan bantuan kepada para anak yatim piatu. Kegiatan yang selesai pada pukul 10 malam tersebut berjalan dengan lancar dan tertib, serta penuh hikmat dalam menerima ceramah tausiah yang dilanjutkan dengan zikir dan doa bersama. Selesai melaksanakan kegiatan peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia Sik menjelaskan bahwa dengan momentum peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan upaya untuk mengingat serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hambanya. Kita melaksanakan zikir istikharah dalam rangka Isra Miraj. Pelaksanaan ini adalah pelaksanaan serentak sebenarnya. Seluruh Polres, Polda itu melaksanakan di tanggal 4, namun untuk di Polres Karimun kita laksanakan di malam hari. Ya. Dan kita juga tadi mengundang dari eksternal, dari TNI, dari FKPD, kemudian dari instansi terkait lainnya, ada KPU, ada Bawaslu. Adapun tujuannya pelaksanaan kita melaksanakan zikir atau istikharah ini adalah selain dalam memperingati Isra Miraj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke tahun 1440 Hijriah, kita juga menginginkan semuanya bahwa pada saat nanti pelaksanaan pemilu di tanggal 17 April 2019 nanti semua komponen turut berpartisipasi, baik dalam partisipasi untuk menyalurkan hak pilihnya maupun berpartisipasi untuk ikut mengamankan jalannya pemilu, sehingga pemilu di Kabupaten Karimun ini bisa aman, kondusif, dan damai. Tadi sudah saya sampaikan juga, ya, kami TNI dan Polri serta komponen masyarakat lainnya menjamin keamanan pemilu sampai dengan TPS. Kemudian tadi juga dihadiri dari pemberian kepada anak yatim piatu, kemudian pemberian zakat profesi atau zakat maal profesi dari anggota Polres Karimun yang sebelumnya kita sudah berikan kepada Basarnas di bulan Juli tahun 2018. Ini yang kedua, kali kedua kita serahkan zakat maal ini. Nominalnya kan? Nominalnya kurang lebih 200 juta. Ya, ini zakat maal dari seluruh anggota Polres Karimun yang beragama Muslim, ya, sehingga benar-benar zakat itu tersalurkan ini dari zakat penghasilan kita semua. Semua tujuannya adalah untuk kebaikan kita semua. Harapan satu-satunya adalah saya selaku Kapolres Karimun berharap kita semua masyarakat Kabupaten Karimun ikut berpartisipasi dalam rangka menjaga keamanan ketertiban masyarakat di Kabupaten Karimun, khususnya nanti pada saat puncak acara di tanggal 17 April 2019. Selain itu juga tentunya juga membuktikan adanya semangat kebersamaan guna pelaksanaan pemilu yang aman, damai, dan kondusif, khususnya di wilayah hukum Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.